Terakhir Kang, ya. Sosok Muslim seperti apa sih seharusnya di bulan Sawal nanti setelah melewati puasa? Kalau saya melihat sosoknya, ya harus sosok yang diperintahkan dalam Quran, yaitu produknya adalah menjadikan orang-orang itu bertakwa. Takwa ya. Takwa itu kalimat yang paling mudah diucapkan, paling sulit direalisasikan. Mm-hmm. Ketakwaan itu bagian dari proses bagaimana manusia itu menjadi sempurna. Mm-hmm. Perintahnya itu kita menjadi orang yang bertakwa. Okay. Prosesnya dengan berpuasa. Nah, bagaimana indikator takwa dari katanya saja bisa kelihatan. Yeah, yeah, yeah. Ada para ulama menyebutkan takwa itu dari kata taknya tawadu. Tawadu. Orang lebih rendah hati lagi. Betul. Ketika selesai melaksanakan puasa itu. Tidak kemudian menjadi sombong. Betul. Tidak bisa merasakan diri maka lebih hebat dari orang. Betul. Dan lain-lain. Walaupun memang faktanya dia hebat, tapi yeah, tidak merasa hebat. Kemudian yang kedua, ada kofnya itu kona'ah. Kona'ah. Kona'ah itu orang yang apa adanya lah. Hmm. Jadi dia tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Dia meskipun mampu, dia tahan diri untuk tidak pamer gitu ya. Pamer, pokoknya menjaga diri dari hal-hal yang seperti itu. Itu low profile lah itu. Betul, low profile. Kemudian ada lagi wow. Wow-nya waro. Waro itu orang yang sangat apik. Itu artinya terjaga diri dari hal-hal yang kecil, yang negatif, yang mungkin yang syubhat pun dia akan hindari. Jadi artinya orang tidak lagi berani melakukan yang buruk. Okay. Ketika dia keluar dari rumah Tuhan. Kemudian ada ya-nya itu, huruf ya-nya itu yakin. Jadi dia memiliki keyakinan kepada Allah. Okay. Bahwa dia akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan apa yang dia lakukan dalam ibadahnya. Dan dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ingat, yang namanya ketakwaan itu bagian dari proses rizki. Oh, iya. Kenapa orang, karena gitu tadi, itakillaha haisuma kunta. Pokoknya kita bertakwa itu harus di mana saja. Dan beribadah bertakwa itu Allah akan bukakan jalan dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi sebetulnya beribadah itu berpuasa diantaranya itu sebetulnya untuk rezeki kita kan. Cuma kita kadang yakin apa enggak? Iya, itu betul. Nah, kadang-kadang kok agak jauh ya dengan urusan rezeki gitu ya. Betul. Sebetulnya sangat dekat. Sangat ketakwaan dengan gitu. Mendekatkan. Ibadah itu ketika menjadi orang yang bertakwa akan mendekatkan pada rezeki yang dimiliki. Oke. Okay. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kang Mulyaman. Terima kasih Kang. Siap. Atas kedatangan dan semua yang akan sampaikan, insya Allah bermanfaat bagi kami dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu Sukong Update lainnya, tentu dengan tema yang tidak kalah menariknya. Saya atas nama seluruh redaksi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.